Nama saya Siti Laila. Karena saya di batik biasa orang lebih sering menyebut saya Mpok Lela. Ya, di sini saya sebagai ketua dari Sanggar Batik Betawi Trogong. Batik Trogong itu adalah batik Betawi yang ada memang di Kampung Trogong ini. Jadi saya ambil kata Trogong ini karena saya ingin mengangkat nama kampung saya ini, Kampung Trogong. Kampung di mana saya dilahirkan, dibesarkan. Kami mulai belajarnya itu tahun 2011. Nah, di tahun 2012 kami memutuskan untuk mendirikan Sanggar Batik Betawi Trogong ini. Alasannya memang sebagai seorang Betawi yang sejak kecil di kampung ini memang dulu banyak orang membatik. Jadi pekerjaan ibu-ibu di sini selain bertani, bercocok tanam di sawah yang saat ini sekarang menjadi lapangan golf, itu dulu sawahnya orang-orang Kampung Trogong ya. Jadi sambil menunggu panen mereka membatik. Jadi alasan saya memang karena sebagai orang Betawi saya ingin mengembangkan atau menghidupkan lagi batik yang dulu pernah ada di kampung saya. Sebetulnya latar belakang pendidikan saya itu jauh dari batik ya. Saya berlatar belakang pendidikan saya guru. Sampai saat ini saya masih aktif sebagai guru di SMK, salah satu SMK negeri di Jakarta. Dengan latar pendidikan saya itu, saya dulu mengambil kuliah jurusan Bahasa Inggris, pendidikan Bahasa Inggris. Karena sebagai orang Betawi, alasan saya yang paling utama itu sebagai orang Betawi yang dilahirkan dan dibesarkan di Betawi, yang saat ini Betawi sekarang menjadi kampung besar, kampung metropolitan, kosmopolitan, di mana semua orang ada di Jakarta, semua suku bangsa, bahkan dari berbagai negara. Itu saya sebagai orang Betawi merasa dulu di sini pernah ada batik gitu. Kenapa sekarang enggak? Nah, saya mau memulai lagi dan saya ingin menyampaikan kepada orang lain juga bahwa di Betawi ini juga punya batik gitu. Jadi memang alasan saya itu lebih utama, saya lebih pingin menghidupkan kembali tradisi membatik orang-orang dulu. Saya ingin sekali menjadikan kampung saya ini menjadi tempat orang membeli atau tempat orang mencari batik Betawi. Sewaktu saya kecil memang saya hanya melihat orang membuat batik tanpa saya tahu prosesnya ya. Kemudian di tahun 2011 itu karena memang dicari, saya bekerja sama dengan Pemprov DKI pada saat itu, memang dicari orang Betawi yang mau mengembangkan batik. Nah, di situ saya diberi pelatihan selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu saya belajar bagaimana menggambar, membuat motif, bagaimana membuat mewarna. Itu saya diajarkan oleh orang yang memang ahlinya itu kualitas dari masing-masing, misalkan pewarnanya, kainnya yang harus kami pilih itu kain yang mana. Jadi memang dari awal pelatihan saya diajarkan untuk memilih material yang kualitas bagus. Dan sampai saat ini ketika 2012 kami mendirikan bisnis ini, sampai saat ini saya pertahankan mutu itu gitu. Jadi kalau saya membeli warna, misalkan warna yang biasa saya beli nggak ada, saya nggak akan mengganti warna lain, seperti itu aja.
Sebetulnya sih sama ya, mungkin ada dari daerah lain, misalkan ada Pekalongan itu Cirebon misalkan terkenal Megamendung. Kan mungkin masing-masing pengrajin di Cirebon pasti mereka membuat motif Megamendung gitu ya. Sama juga sih di batik Betawi Kutawi di sini itu yang menjadi ciri batik Betawi itu kan orang sekarang ini ya, karena zaman dulu itu nggak ada namanya batik Betawi. Dulu itu orang bikin batik ya udah batik gitu. Dan karena itu sampai saya cari ke museum pun nggak ada namanya batik Betawi, adanya batik Jakarta gitu ya. Nah, yang membedakan itu mungkin ini ya, ondel-ondel itu kan motifnya macam-macam. Ya mungkin saya akan tahu orang memakai motif saya itu motif saya atau bukan, ondel-ondel buatan produk produk batik Trogong atau bukan, saya bisa paham gitu. Sebetulnya sih jadi memang intinya sama sih, mereka lebih sebagai batik Betawi itu menonjolkan ikon-ikon yang ada di Jakarta ya, di Betawi ya, kayak ondel-ondel, ya misalkan Jakartanya ya Monas, ya macam-macam lah, itu ya hampir sama sih. Cuma saya punya juga sih motif andalan saya itu ada namanya Tebar Mengkudu. Saya membuat itu dari buah dan pohon mengkudu gitu. Karena apa ya? Karena memang mengkudu itu bagi orang Betawi, khususnya di kampung saya ini memang sangat dikenal gitu. Ada nasi goreng daun mengkudu, ada pepes mengkudu itu. Jadi saya buat itu seperti itu aja sih. Ya mungkin pada saat saya mau belajar itu, saya kan nggak mungkin kalau membatik itu belajar sendiri ya. Saya memang itu atas keinginan saya dan keponakan-keponakan saya, karena di generasi saya yang paling muda, di bawah saya itu ada keponakan saya. Mereka berpikir bahwa membatik itu bukan pekerjaan yang apa ya, yang bisa diandalkan gitu loh. Jadi mereka menganggapnya, masa zaman dulu batik kayak zaman dulu aja sih, batik kayak nenek-nenek ya, mereka nyebutnya gitu sih. Mereka kan buat mereka mungkin ngajak yang generasi muda bekerja itu ya di kantor, di mana gitu. Padahal justru dengan membatik ini bisa mengembangkan yang tradisional menjadi ke nasional, bisa menjadi ke internasional gitu. Itu yang mereka belum pahami. Dan nggak semua orang juga bisa membatik gitu. Itu diperlukan ketelatenan, keuletan, kesabaran itu. Ya, saya sebetulnya kan masih aktif mengajar ya. Dulu itu saya mengajak ibu-ibu di sini, ya, banyak ibu-ibu muda di sini. Kebetulan kita juga punya yayasan pendidikan ya, di mana ibu-ibu setiap pagi nganterin anaknya gitu kan, daripada mereka ngerumpi. Saya maunya mengajak ibu-ibu itu daripada nggak ya ngobrol yang nggak penting gitu, mendingan menghasilkan. Itu lumayan lama, sampai saat ini pun saya dapat ibu-ibu itu ya apa namanya, datang pergi aja gitu. Jadi mereka bosen, nggak nanti udah berapa ini lagi, saya mau ikut lagi gitu. Itu nggak gampang gitu meyakinkan orang untuk bahwa dari membatik ini kita bisa punya penghasilan, kita punya dikenal. Nah, mulai mereka agak mau bergabung itu ketika udah orang-orang udah mulai tahu di sini ada batik, udah banyak diliput media, dan kebetulan juga kita di sini dekat sekolah internasional kan ya, dan saya sudah mulai bekerja sama di tahun 2013. Yang tadinya anak-anak sekolah internasional itu, Jakarta International School itu, mereka tadinya belajar membatik. Untuk pelajaran membatik mereka harus ke Bandung, ke Pekalongan, ke Cirebon. Semenjak ada batik Trogong, kami bekerja sama dengan sekolah internasional dengan cara kadang-kadang saya yang dipanggil, kadang-kadang juga kalau hanya 5-10 orang mereka ke sini, seperti itu. Dan dari mereka itulah akhirnya orang-orang asing banyak yang datang gitu ya. Nah, dari situ orang-orang berpikir, oh iya ya, ternyata dari membatik bisa juga ini ya. Apalagi ketika misalkan di Liveput, ini media, terus tampil di TV gitu, orang-orang, ternyata kita masuk TV. Nah, itu seperti itulah. Jadi yang membuat orang, oh iya, ternyata dari membatik bisa juga mendapatkan sesuatu gitu. Sebetulnya untuk modal sih nggak terlalu besar ya, karena di sini saya bukan semata-mata untuk berbisnis ya, saya lebih kepingin, tadi saya sebutkan bahwa saya ingin melestarikan batik, saya juga ingin memperlihatkan kepada orang lain, kan banyak ada stigma orang Betawi itu males gitu ya. Jadi saya ingin, oh itu orang Betawi, kita juga sebagai orang Betawi bisa, dan saya juga nggak ingin kalau saya maju, saya berbisnis, saya
maju, bukan saya menikmati sendiri, makanya saya ajak saudara-saudara yang lain untuk sama-sama berinvestasi di batik saya ini. Pada saat itu modalnya kira-kira 50 juta. Sebetulnya sih untuk apa ya, penjualan nggak terlalu banyak, menurun ya. Saya alhamdulillah punya pelanggan yang alhamdulillah pelanggan saya itu mereka ya masih sering membeli. Yang agak menurun itu pengunjung. Biasanya di hari Sabtu Minggu itu atau di hari-hari libur kami membuka pelatihan membatik. Mulai untuk anak-anak sekolah, untuk umum juga mereka pada datang biasanya Sabtu Minggu. Itu yang berkurang sih. Ya kalau ada juga sih penurunan tapi nggak terlalu drastis lah, kira-kira turun 20% 30%, nggak terlalu banyak juga sih gitu. Saya mensiasatnya dengan saya membuat produk baru, saya buat masker seperti itu aja, dan itu banyak dicari juga gitu masker gitu. Di sini kan diproduksi batik cap dan batik tulis ya, dan batik cap itu mulai satu warna itu harus 150. Dari mulai 150 per lembar, untuk batik cap itu sampai dengan harga 350. Jadi tergantung banyaknya warna dan materialnya apa gitu ya. Sementara batik tulis itu mulai kisaran 750.000 per lembar. Ya, ya juga sih, memang pasti itu pasti ada ya, dimanapun kita usaha pasti ketemu customer yang seperti itu. Cuma misalkan mereka komplain, Bu ini kok warnanya nggak cocok ya, kalau Ibu mau ini kan batik yang pewarnanya dicelup. Kalau Ibu, dari awal saya udah bilang, kalau Ibu misalkan pesan 10, itu paling yang sama persis itu bisa 2-3 potong aja yang sama persis. Yang lainnya enggak, karena ini prosesnya dicelup, Bu. Kalau bukan printing ya, kalau printing kan disablon, dikasih ini dulu, tapi ini kan dicelup. Jadi orang nyelup itu kan berhubungan sekali sama dirinya yang kerja gitu ya. Kalau moodnya lagi bagus bisa, tapi itu sih saya ceritakan di awal dulu. Kalau misalkan dia pesan, kalau misalkan tetap dia nggak mau, ya kalau Ibu mau nunggu, saya buatin lagi ulang sampai ini gitu aja sih. Karena saya bilang saya nggak semata-mata bisnis, tapi saya usahain juga menjalin silaturahmi aja. Jadi banyak yang datang, banyak yang kenal, seperti itu. Ya ada juga sih, ada pernah tempoh hari ada petinggi yang pesan gitu kan. Itu tadi saya bilang, Pak ini udah gitu yang dipesan kan memang yang bahan mahal. Setelah jadi memang warnanya mungkin nggak sesuai, itu tadi saya bilang kan. Terus beliau, udah saya nggak jadi, Bu. Padahal harganya itu di atas 1 juta, harga satu kain itu. Dari 16 potong yang dia pesan, itu cuma dia ambil 2. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Saya bilang, kalau Bapak nggak mau ambil, nggak masalah. Saya bilang, kalau Ibu nggak mau ambil, nggak masalah. Gitu kan. Biasanya kan cerewet kan ibu-ibu kan. Kalau Bapak-Bapak biasanya kan lebih ini. Kalau Ibu nggak mau ambil, ya nggak apa-apa. Saya bilang, akhirnya ya udah, saya juga nggak mau terlalu ini ya, nggak terlalu keras juga. Kalau dia bilang udah saya nggak mau beli, ya udah nggak apa-apa, saya terima gitu aja. Atau Bapak misalkan udah ngasih DP mau kembalikan, saya kembalikan gitu. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang datang ke sini gayanya keren gitu ya, sosialita lah gitu, mana barangnya mahal ini kok ini ya. Begitu saya kasih ini harganya sekian, hah nawarnya sampai setengah harga. Saya bilang ini nggak sesuai banget nih tampang sama ini gitu. Padahal mereka kalau beli bahan branded gitu kan, mereka ke mall yang harganya berapa, mereka kan nggak bakalan nawar. Gila nama pengrajin aja mereka nawar. Cuma saya sih cuma ketawa-ketawa aja. Ya begitulah konsumen kan gitu, macam-macam. Saya lebih promosinya pertama memang kita berterima kasih, memang banyak media yang meliput ya. Biasanya setiap liputan itu entah di salah-salah TV itu pasti ada yang telepon dan nanya gitu ya.
Terus lagi juga saya ini lebih ke, tadi saya bilang saya lebih menjalin silaturahmi ya, kayak kami saya mengajar di SM, di apa namanya, di sekolah internasional. Justru dari mereka itulah yang orang-orang asing tahu, nanti mereka ngasih tahu saudaranya, mereka mau pulang ke negaranya, datang ke sini. Lebih dari mulut ke mulut aja gitu, lebih dari hubungan pertemanan, silaturahmi gitu aja sih, lebih banyaknya. Saya cuma punya karyawan tetap 2 orang ya, itu yang laki-laki karena itu untuk bagian cap sama warna, itu ya bagian terakhir itu. Itu cuma 2 orang saya punya, itu juga saya ambil dari daerah Cirebon. Karena untuk daerah sini, dan memang dulu yang banyak bekerja membatik di sini kan ibu-ibu, jadi nggak ada bapak-bapak. Jadi padahal saya kepingin batik Betawi ini yang mengerjakan juga orang Betawi, tapi nggak dapat juga, ya saya ambil dari Cirebon. Itu yang 2 orang laki-laki. Nah yang untuk ibu-ibu sendiri yang pekerjaannya menyanting, menembok, itu ibu-ibu sekitar sini. Ya latar belakangnya masih macam-macam sih pendidikannya. Ada juga yang sambil, ada ponakan saya sambil kerja, sambil ngajar, terus ikut bergabung gitu. Ikut tanam saham juga, ikut bergabung juga kerja gitu. Karena memang kita butuh orang untuk ya pekerjaan yang dikerjakan sama ibu-ibu gitu. Yang banyaknya masih sekitaran sini juga sih. Dari sini kebetulan kita Trogong ini kampung yang dikelilingin banyak apartemen, banyak rumah mewah gitu ya. Jadi orang-orang sekitar sini juga, tapi juga banyak sih sekarang ini alhamdulillah makin kesini makin banyak orang-orang yang dari luar kota. Mereka ada pelatihan terus ke sini. Terus juga ada kunjungan dari beberapa instansi di luar kota ke sini. Akhirnya dari mulut ke mulut lah banyak orang ini gitu. Bahkan juga dari luar negeri, walaupun nggak dalam jumlah besar, kita apa namanya, ada pembelian dari luar. Ada orang misalkan udah dari Jakarta udah pindah ke sana, masih, "Bu, saya bisa pesen batik nggak?" gitu. Ya saya sih memang pinginnya pengin banget mengapa ya namanya, menggabungkan antara batik dengan kuliner gitu ya. Jadi di mana orang datang ke tempat saya itu sambil cari batik, sambil kulineran Betawi gitu ya. Tapi memang dan saya nggak pingin di luar Jakarta gitu. Saya pinginnya masih ada di dalam kawasan Jakarta, khususnya di Kota Selatan gitu. Tapi memang nggak gampang ya cari lahan yang luas gitu. Memang harganya wow. Terus juga kalau mimpi saya kepingin Trogong ini jadi sentranya batik Betawi gitu. Jadi orang kalau sama kalau orang mau ke Cirebon cari batik ya ke Trusmi. Jadi kalau orang ke Jakarta mau cari batik Betawi ya ke Trogong, maunya saya sih begitu. Mimpi saya Trogong ini menjadi sentranya batik Betawi. Jangan takut untuk memulai suatu usaha ya. Tapi yang jelas itu ketika kita mau memulai usaha itu, pertama itu memang kita punya niat yang kuat dulu. Punya niat yang kuat dulu dan juga kemauan. Kalau modal mungkin bisa pinjam dari mana-mana, tapi kemauan itu adanya di dalam diri sendiri gitu. Ketika kemauan itu kuat, insya Allah jalan untuk menuju bisnis itu, menuju suatu usaha itu insya Allah bisa berjalan dengan baik. Teman-teman yang mau pakai batik Betawi, silahkan datang ke Batik Betawi Trogong di Jalan Trogong 3, Cilandak Barat. Atau bisa lihat IG kami di Batik Betawi Trogong. Tinggal di Betawi, pakai batik Betawi.